Fuji dianggap tidak penuhi kriteria mantu idaman Geni Faruk, tarik Halilintar. Bagi aku sudah lebih dari cukup. Fujianti Utami atau Fuji disebut-sebut tidak memenuhi kriteria menantu idaman ibunda tarik Halilintar, lenggo Geni Faruk. Namun menurut adik Atta Halilintar itu, kekasihnya telah memenuhi harapannya. Tarik Halilintar bahkan tak segan-segan mengaku kriteria Fuji sudah lebih dari cukup untuknya. Kriteria Fuji bagi aku sudah lebih dari cukup, kata Tarik dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Dan yang menjalankan nanti, yang ngelamar juga aku berusaha untuk mencukupkan kriteria aku gitu loh untuk melamar putri seorang Haji Faisal, lanjutnya. Tarik rupanya makin mantap akan hubungannya dengan Fuji. Ia pun siap jika pernikahannya nanti tidak dihadiri keluarga, seperti yang terjadi pada sang kakak, Atta Halilintar. Kayak pernikahan Bang Atta kemarin kan, mau ada orang tua lagi di Jakarta atau di luar atau di mana aja, pernikahan akan tetap jalan, ujarnya tegas. Sementara itu, Haji Faisal selaku ayah Fuji punya kriteria sendiri terkait calon suami anaknya. Di sini dia tegas mengatakan tidak peduli dengan syarat dari orang lain. Apapun syarat dari dia, kita tidak akan lamar ke sana. Syarat itu harusnya dari kita. Karena pihak laki-laki seharusnya yang melamar pihak perempuan, ucap Haji Faisal di akun YouTube Kiai Haji Infotainment beberapa waktu lalu. Kalau umpamanya ada yang menyukai dan mencintai anak saya dan ingin menjadikan anak saya istrinya, syaratnya dari saya. Kita tidak menerima syarat dari orang lain, imbuhnya. Alih-alih anaknya yang harus memenuhi syarat dari keluarga calon pasangannya, Haji Faisal justru memiliki pandangan berbeda. Harus dibicarakan nanti. Kita tidak menerima syarat dari orang karena anak kita perempuan. Adat di kita, ketentuan dan aturan, pihak laki-laki yang lamar, itu final, tuturnya. Bukan itu saja, mertua almarhumah Vanessa Angel ini pun merasa Fuji tidak perlu memohon-mohon untuk dipertemukan dengan keluarga Tarik Halilintar, Gen Halilintar. Nggak perlu, ngapain? Masa perempuan yang datang, kata Haji Faisal. Sebelumnya heboh dikabarkan Fuji dianggap tidak memenuhi persyaratan yang dilontarkan lenggo Geni Faruk jika ingin menjadi menantunya. Saat itu Geni Faruk menyebut calon menantunya harus established, memiliki performance yang baik, track record yang bagus serta soleh dan solehah.